Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Evi Hilda. Sebelum ke videonya, aku mau ngajak teman-teman yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Di video kali ini, aku mau makeover ruang tamu yang super minimalis dan semua barangnya low budget. So, bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Nah, jadi di ruang tamu aku ini belum ada apa-apanya. Sebenarnya aku udah punya kursi, tapi aku pindahin ke lantai atas karena kursinya itu berbahan dasar kayu. Nah, anak aku kan lagi aktif-aktifnya, takut kejedot ke kursi gitu ya teman-teman. Jadi untuk di lantai bawah aku putuskan untuk beli sofa bed. Kenapa aku beli sofa bed? Karena selain ukurannya yang minimalis, ini juga berbahan busa dan aman untuk anak ya teman-teman. Selain ukurannya yang minimalis, sofa bed ini bisa dibikin tempat tidur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku nonton TV, bisa tiduran di sofa ini. Oke, selanjutnya di sini aku beli cover bantal sofa. Aku belinya 4 pieces dengan motif yang berbeda supaya tidak bosan gitu ya teman-teman. Untuk bahannya, ini bahannya itu adem, lembut. Bagus gitu teman-teman. Nah, jadi nanti aku pajang si bantal ini di sofa bed. Nah, kalau ini bantal kursi yang ada di lantai atas, aku mau pakein cover supaya lucu. Karena bantal yang karpet bulu itu cuma 3. Hasilnya bagus banget ya teman-teman. Bantal biasa bisa disulap menjadi bagus menggunakan cover yang super murah ini. Nah, sekarang aku mau tutup dulu kursinya menggunakan selimut ini. Nah, di sini aku tutup karena aku mau pasang jam dinding besar, nanti takutnya kena kotor. Selanjutnya, barang yang ketiga, aku beli jam dinding besar. Ini DIY clock dari Shopee. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi jam dinding besar ini bisa teman-teman sesuaikan ukurannya, bisa ukuran kecil ataupun yang ukuran big sekali ya teman-teman. Myself inside the juice, yeah, you know I keep on.
Oke, ini ada paket lagi. Kira-kira isinya apa ya? Aku unboxing dulu ya, teman-teman. Ya, di sini aku order hiasan dinding dari kayu. Ini berbentuk tulisan gitu, teman-teman. Kita lihat kira-kira kayunya itu bagus apa enggak ya. Aku kira ini kecil, tapi ternyata lumayan besar, teman-teman. Nah, seperti ini tulisannya itu home. Dan alhamdulillah ternyata kayunya itu kokoh, teman-teman. Bagus banget. Dengan harga terjangkau aku bisa dapetin hiasan dinding yang bagus ini. Nah, jadi di sini juga udah ada perekatnya, jadi tinggal tempel deh. Barang selanjutnya, di sini ada paket lumayan besar dan berat. Nah, kita buka dulu ya. Ya, di sini aku beli meja tamu minimalis. Ini ada dua item ya, teman-teman. Jadi isinya itu ada dua meja minimalis. Nah, kemudian ada kaki-kakinya. Dan kaki-kakinya ini udah ada nomornya ya, teman-teman. Jadi kita tinggal pasang. Nah, kemudian di sini ada baut-bautnya. Seperti ini, teman-teman. Bismillah, sekarang kita pasang dulu kakinya. Nah, ini seperti biasa aku dibantu sama suami. Yang kita perlukan itu cuma obeng aja ya, teman-teman. Nah, jadi ini lumayan keras ya, teman-teman. Tidak perlu dibor, cukup memakai tenaga dalam aja. Alhamdulillah, merakitnya itu gampang banget. Dan ini dia hasilnya. Bagus banget ya, teman-teman. Dan terakhir ada satu paket lagi. Kita buka dulu ya, teman-teman. Di sini aku beli bunga hias. Wah, ini kaktus lucu banget, teman-teman. Dan ini bunganya juga kecil tapi lucu, imut, dan harganya juga terjangkau. Oke,
Oke, sekarang waktunya kita mempercantik ruang tamunya. Nah, di sini aku simpen bantal-bantal sofa yang tadi. Kemudian aku simpan karpet di bawah sofanya. Dan aku simpan meja minimalis. Ini dua item. Selanjutnya aku simpan juga bunga hias untuk mempercantik tampilan mejanya. Nah, di pinggir sofanya aku simpan pot dengan daun monstera. Alhamdulillah semuanya sudah beres dan ini dia hasil makeovernya. Oke, teman-teman, segitu aja video makeover ruang tamunya. Nah, sebenarnya ada barang yang kurang, tapi nanti akan aku share di video part 2 ya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu harganya, aku juga mau share nanti di video part 2-nya. So, tunggu kelanjutan makeovernya ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, ayo subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan mudah-mudahan video makeover ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya untuk membuat ruang tamu minimalis yang low budget dan juga bagus. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.